begini ya, di dalam pelaporannya kemarin hari Sabtu, yang bersangkutan datang ke Polda Metro Jaya, yang bersangkutan pada saat dia jaga ya, jaga di pintu Transjakarta ada sebuah mobil, mobil B berapa ini ya, B12 ya nggak salah ini ya. Itu kemudian dia merasa tidak nyaman karena ada kata-kata yang menyinggung perasaannya gitu ya. Ini dengan adanya seperti itu, yang bersangkutan datang ke Polda Metro melaporkan ya, melaporkan ada mobil di situ yang melintas, mau melintas ke Transjakarta, mau melintas ke Samaan Busway ya di situ, jalan Busway, dan kemudian dia kan sebagai petugas di situ sedang jaga. Nah, tentunya nanti pihak kepolisian akan mendalami laporan itu. Penyidik sudah ke sana melihat ya lokasinya seperti apa. Dan juga kan banyak juga di sana masyarakat yang lihat. Nanti kira-kira siapa yang menjadikan yang mengetahui kasus itu. Nanti akan kita cek ya kasus itu. Kalau nanti kita gelarkan apakah itu masuk penjara atau bukan. Nanti itu di situ. Jadi setelah penyelidikan dan sekarang ini mencari apakah kasus itu pidana atau bukan. Karena yang dilaporkan di pasal 335 yang mempersangkakan dan juga petugas itu juga petugas sedang bekerja kan gitu. Juga ada di situ. Diskresi yang punya polisi, diskresi itu ya, ada pasalnya, undang-undangnya ada, undang-undang kepolisian ada. Diskresi itu adalah dilakukan oleh pihak kepolisian, satu untuk kepentingan umum ya, yang kedua bukan kepentingan kelompok atau pribadi, bukan, yang ketiga untuk edukasi. Nah, kira-kira masuk nggak itu? Yang ketiga untuk edukasi, pembelajaran, diskresi itu dilakukan ya. We'll be right back.